Film dimulai berlatarkan di sebuah mall. Ada seorang pria bernama Zuho. Dia sedang menyiapkan event romantis untuk menembak wanita yang dia sukainya. Para pegawai mall sibuk membantunya memakai pakaian seperti pangeran yang mempunyai sayap malaikat dan gambar otot perut palsu yang dilem ke dadanya. Manajer mall mengatakan lemnya itu sangat kuat, kalau ditarik lepas maka bulu-bulu di tubuh tak akan pernah tumbuh lagi. Tapi tiba-tiba wanita yang ditaksirnya yaitu Momo menelepon dan mengatakan kalau dia sudah selesai belanja. Zuho pun panik, dia menyuruh Momo untuk ketemuan di lobi lantai 1. Momo menandatangani tagihan baju barunya yang dia beli seharga 12 juta rupiah lalu dia pergi ke arah lift. Para pegawai di seluruh mall mengawasi pergerakan Momo dan melapornya ke manajer. Manajer pun segera memerintahkan bagian teknisi untuk mengubah status lift dari kosong menjadi penuh supaya tak ada seorang pun yang naik lift itu selain Momo. Manajer pun heboh sendiri menyuruh para pegawainya turun lalu menarik Zuho keluar. Saat liftnya Momo hendak menutup, seseorang tiba-tiba menghalangi pintunya. Pintu membuka kembali memperlihatkan seorang wanita yang memakai baju sama persis dengannya. Wanita itu bahkan mengatakan ke temannya di telepon bahwa bajunya juga seharga 12 juta rupiah. Kedua wanita itu sontak saling mendelik kaget dan saling melirik sinis. Wanita itu bernama Nana. Dia berpikir bahwa baju yang dipakai Momo pastilah palsu. Saat hendak memencet tombol lift, liftnya malah mengatakan kelebihan beban. Nanan jelas bingung kok bisa overload padahal yang naik cuma mereka berdua. Saat aku masuk tadi tidak overload, kata Momo. Nana jelas tidak terima dengan ucapan Momo yang secara tidak langsung menuduh Nana gendut, padahal belakangan ini dia lagi diet. Karena Momo tak mau mengalah Nana yang akhirnya mengalah dan melangkah pergi, tapi bahkan setelah dia keluar dari lift, alarm lift tetap berbunyi. Ia ketawa geli, alarmnya tetap berbunyi biarpun cuma Momo seorang yang naik. Mungkin itu alarm palsu. Kesal dan malu, Momo akhirnya ikut keluar. Baru saat itulah alarmnya berhenti, namun kemudian Nana langsung masuk lagi dan mengajak Momo untuk masuk juga. Tapi Momo sudah terlanjur kesal dan menolak naik. Saat sendirian di dalam lift, Nana langsung berfoto dengan gaya lebay. Saking semangatnya, jahitan bajunya robek, sepertinya baju dialah yang palsu. Nana panik apalagi lift sudah hampir sampai ke lantai 1. Pada saat yang bersamaan, Zuho berjalan ke TKP dengan gaya yang gagah. Sesampainya di lobi lantai 1 yang gelap, Nana keluar sambil menutup kepalanya dengan tas. Dia yakin tak ada orang. Nana berjalan lebih cepat, tapi malah kesandung sesuatu hingga terjatuh ke sebuah karpet. Tiba-tiba saja lampu-lampu di sekitar karpet itu menyala dan memperlihatkan sebuah area romantis yang dihiasi bunga-bunga dan hati yang besar di atas sebuah kereta berkuda putih. Nana terpesona melihat semua itu. Di lantai atas, manajer memberi Zuho sebuah panah cinta dan menyuruhnya menembakkan panah itu untuk membuka hati Momo. Ia mencoba menariknya, tapi malah tak sengaja melepaskan anak panah itu hingga mengenai balon hati yang penuh kelopak-kelopak bunga mawar, yang kemudian berjatuhan tepat mengenai Nana. Manajer panik memberikan perintah untuk mengatasi keadaan yang kacau. Tapi segalanya sudah terlambat, begitu kelopak-kelopak bunga itu berjatuhan, para penyanyi muncul menyanyikan lagu romantis. Yang jadi masalah adalah Nana langsung bersin-bersin tiada henti saat kelopak-kelopak bunga itu berjatuhan. Ternyata dia alergi bunga, dia berusaha keluar dari sana, tapi para penyanyi itu mencegahnya untuk pergi. Belum ada satu pun yang menyadari bahwa mereka sudah salah sasaran. Mereka mengira wanita itu adalah Momo, namun ternyata dia adalah Nana. Manajer tetap melanjutkan eventnya dan memaksa Zuho untuk terbang. Awalnya lancar saja, tapi kemudian para pegawai yang menarik talinya malah terpeleset. Terjadilah Zuho terbang tak karuan tepat ke arah Nana hingga tak sengaja dia menarik bagian bawah gaunnya sampai robek. Para pegawai cepat-cepat menarik talinya lagi.
Nana yang kesal langsung mencengkeram dada palsu Zuho lalu mendorongnya dan tak sengaja menarik lepas dada palsunya. Zuho terdorong ke arah anak panah hingga menancap tepat ke bokongnya. Gara-gara kecelakaan itu Zuho harus dirawat di rumah sakit. Temannya yang bernama Xiao Jian Jun datang menjenguk Zuho yang saat itu sedang tidur janjun dengan nakalnya membangunkan Zuho dengan menepuk bokongnya yang sakit. Janjun menasehati Zuho untuk minta ibunya membayar biaya rumah sakitnya, tapi Zuho ngotot tidak mau, pokoknya ibunya tidak boleh tahu masalah ini. Dia bahkan sengaja tidak pakai kartu kredit biar ibunya tidak bisa mengeceknya. Jian Jun bertanya Zuho kapan ia akan mengembalikan uang yang Zuho gunakan untuk event romantis senilai 600 juta. Zuho berjanji akan membayarnya 60 juta per bulan agar ibunya tidak mencurigainya karena sekarang ibunya sedang mengawasinya. Tiba-tiba ibunya Zuho menelpon. Zuho jadi panik tapi Jian Jun langsung mengangkat teleponnya. Dia meyakinkan ibu Zuho bahwa Zuho sedang menyelam makanya dia tidak bisa dihubungi. Saat dia hendak masuk lift, seorang wanita yang menutupi seluruh wajahnya tak sengaja menabraknya. Lalu dia langsung pergi tanpa minta maaf sampai-sampai Jian Jun menggerutu dengan kesalnya. Zuho sedang santai bermain game saat wanita misterius itu masuk. Karena mengira Jian Jun yang kembali, Zuho menyuruh wanita itu untuk menggaruk bokongnya kalau dia mau uang. Wanita itu langsung menggerutu kesal dalam hatinya, tapi dari mana Zuho tahu kalau dia datang untuk menuntut uang. Dengan kesal wanita itu kemudian mulai melepas samarannya dan memperlihatkan seluruh wajahnya yang bengkak mengerikan tepat di hadapan Zuho sampai Zuho ketakutan. Wanita itu menunjukkan KTP-nya dan ternyata dia adalah Nana yang wajahnya jadi seperti itu gara-gara alerginya. Karena itulah dia datang untuk minta uang ganti rugi bajunya seharga 12 juta ditambah biaya perawatan medis dan kerugian lainnya. Zuho tidak terima karena Nana lah yang merusak event romantisnya dan membuatnya rugi besar. Dia menyuruh Nana pergi dan mengancam akan memanggil security. Zuho langsung keluar sambil membawa dompetnya. Dia ngotot kalau dia tak mau memberi Nana uang. Nana yang kesal langsung agresif berusaha merebut dompet Zuho. Dalam aksi rebutan itu tak sengaja bokong Zuho menabrak meja hingga dia tak sengaja menjatuhkan dompetnya. Secara bersamaan mereka maju merebut dompet itu tapi Nana sengaja menyeruduk kepala Zuho hingga dia berhasil merampas dompetnya. Mereka terus saling memperebutkan dompet itu hingga dompet itu melayang dan mendarat dekat jendela. Zuho berhasil mengambilnya duluan tapi Nana langsung menendang bokongnya dan dompet itu jatuh ke dalam tong sampah. Momo datang menjenguk Zuho tapi dia malah sok mendapati pemandangan yang mencengangkan itu. Sesaat kemudian Momo dan Zuho akhirnya bisa bicara serius. Momo mengaku datang untuk membicarakan sesuatu yang penting, belum juga sempat mengatakan sesuatu Nana malah mengganggu mereka. Zuho menyuruhnya pergi. Tapi Nana menolak pergi sampai dia mendapatkan uang ganti ruginya. Zuho yang kesal berusaha menyeret Nana pergi, tapi Nana ngotot bertahan sampai dia mendapatkan uangnya. Momo dengan cepat menengahi mereka dan menyatakan kalau dialah yang akan membayar. Sambil menunggu kiriman uangnya masuk, Nana menjauh agar mereka bisa ngobrol berdua. Momo mulai membahas pertemuan pertama mereka dulu di Kanada dan Zuho pun mengejarnya sampai ke Beijing. Dia sungguh merasa tersentuh akan perhatian Zuho kepadanya selama 3 bulan ini. Zuho senang mendengarnya. Akhirnya Momo mulai membahas event romantisnya. Dia mengaku saat itulah dia benar-benar menyadari sesuatu tentang Zuho. Pria dewasa tidak akan melakukan sesuatu semacam itu. Momo menganggap Zuho masih seorang bocah, karena itulah ia memutuskan untuk meninggalkan Zuho. Mendengar hal itu Zuho pun patah hati. Tepat saat itu juga Nana menjerit heboh karena transferan uangnya sudah masuk. Kedua orang itu sontak melempar tatapan tajam ke arah Nana. Momo berterima kasih karena Zuho sudah menjaganya selama 3 bulan ini.
dia mengatakan agar tidak menghubunginya lagi. Baru saja patah hati, suster tiba-tiba menepuk pundaknya dan mengingatkannya untuk bayar biaya rumah sakit. Zuho langsung panik teringat dompetnya. Tapi saat dia melongok ke jendela, dia malah mendapati petugas pengangkut sampah sedang memindahkan tong sampah yang ada dompetnya. Zuho bergegas turun, tapi tong sampah itu sudah tercampur ke sampah lainnya. Jadilah Zuho harus mengobrak-abrik semua sampah itu, tapi dompetnya tidak ada di sana. Tak ada uang, Zuho pun diusir dari rumah sakit dalam keadaan berantakan seperti gelandangan. Parahnya lagi, dia benar-benar tak punya apapun sekarang. Sedih, dia langsung menggerutu kesal pada Tuhan. Tiba-tiba saja air hujan mengguyurnya deras, Zuho pun langsung menangis, tapi ternyata itu bukan air hujan melainkan air pancuran taman, tapi Zuho tak sadar dan terus saja menangis. Nanan pulang ke apartemennya sambil menelpon neneknya dan memberitahu kalau dia sudah mentransfer uang yang dia dapat dari Momo untuk biaya operasi mata neneknya. Tempat tinggal Nana adalah sebuah apartemen sederhana, tapi para penghuninya akrab satu sama lain. Nana bekerja sebagai penulis novel online. Nana memandang fotonya bersama neneknya. Ia berjanji akan berusaha lebih keras dan meminta nenek untuk cepat sembuh. Nana pun meneruskan tulisannya dengan menggunakan dirinya sebagai pemeran utama dan Zuho jadi penjahatnya. Beberapa waktu pun berlalu, seorang gelandangan tidur di bangku taman dan seluruh tubuhnya tertutup kertas-kertas. Seorang pejalan kaki memberinya uang koin 50 sen. Si gelandangan bangun dan ternyata dia adalah Zuho. Ia ngamuk tak terima diperlakukan seperti pengemis, dia bukan pengemis. Dia langsung melemparkan uang koin itu sejauh mungkin hingga menimpuk kepala Nana yang sedang lewat di trotoar seberang. Nana sontak menggerutu kesal. Melihat Nanan, Zuho langsung emosi dan berlari ke seberang untuk menangkap Nana. Dia terus berlari tanpa melihat kiri kanan dan kemudian sebuah mobil tiba-tiba menabraknya. Zuho melayang di udara lalu jatuh bergulingan ke aspal dengan cukup keras. Ia masih bisa berdiri dan terus lari, tapi kepalanya malah kena hantam mobil lain. Nana seperti orang gila saat tiba-tiba saja kakinya terlindas sepeda anak kecil sampai dia terjatuh kesakitan. Mengira si gelandangan mengejar uang 50 sen itu, Nana berniat mengembalikannya. Tapi seorang bapak melarangnya. Tiba-tiba Zuho mencengkeram kaki Nana sambil menyebut namanya. Nana heran bagaimana gelandangan itu tahu namanya. Nana memperhatikannya baik-baik dan akhirnya dia sadar bahwa itu adalah Zuho. Nana akhirnya membawa Zuho pulang ke apartemennya dan memberinya makan ramen. Zuho makan dengan sangat lahap, saking laparnya dia bercerita kalau dia menderita dimnesia yang cukup serius. Dia tidak bisa mengingat angka lebih dari 3 digit. Dia mencatat semua passwordnya termasuk password rumahnya di dalam buku catatan yang ia simpan di dompetnya. Tapi Nanan malah melemparnya ke tong sampah. Kita pun dibawa flashback ketika Zuho tak ingat password rumahnya sendiri. Dia mencoba memencet berbagai kombinasi angka tapi semuanya gagal. Dengan penampilannya tampak mencurigakan di mata para satpam, dia berusaha meyakinkan kalau dia adalah pemilik rumahnya, tapi ujung-ujungnya dia malah dikejar seperti maling. Kembali ke sekarang, Nana membersihkan tubuh pakai kemoceng sambil menanyakan apakah Zuho tak punya teman. Zuho berkata kalau dia punya teman, Jian Jun. Tapi Jian sekarang lagi di Brazil dan dia tak bisa menghubunginya sama sekali. Dia tidak bisa kembali ke rumah sampai Jian Jun pulang. Zuho berniat tinggal sementara di rumah Nana. Nana tak setuju dan menyeret Zuho keluar dengan paksa. Jadilah mereka saling ngotot dan kejar-kejaran keliling rumah sampai Nanan capek sendiri, akhirnya memutuskan menyerah. Tapi dia hanya mengizinkan Zuho tinggal semalam saja di rumahnya. Selesai mandi, Zuho memakai piyama pink Hello Kitty punya Nana lalu menghempaskan dirinya ke boneka Teddy.
Nana sudah berbaik hati membiarkan Suho tinggal di tempatnya. Dia bahkan memberikan kamarnya untuk Suho sementara dia sendiri tidur di sofa. Hari-hari berlalu, Nana masih membiarkan Suho tinggal di tempatnya, dan selama itu pula Suho terus-menerus meledek segala sesuatu tentang Nana dan mengganggunya. Dengan cueknya, dia menggunakan buku-buku karangan Nanan jadi pengganjal sofa, merebut laptopnya Nana buat digunakan sendiri untuk meneruskan pekerjaannya mengembangkan aplikasi, dan bernyanyi keras-keras saat Nana sedang bekerja. Tapi selama itu pula mereka juga banyak menghabiskan waktu bersama-sama, bermain dan juga belanja bersama. Suatu malam sehabis jalan-jalan bersama, mereka melewati sebuah butik yang memanjang sebuah gaun merah yang sangat cantik. Nana langsung berhenti untuk mengagumi gaun merah itu. Suho menyuruh membelinya saja. Nana mengatakan harganya 6 juta terlalu mahal baginya. Suho baru sadar jika Nana ragu membeli baju seharga 6 juta, lalu bagaimana caranya dia membeli baju seharga 12 juta yang dulu. Nanan mencoba berkelit yang jelas membuat Suho makin curiga. Setibanya di rumah, Suho langsung membuka paksa lemari pakaian Nana dan mendapati gaun yang robek itu ternyata barang palsu yang cuma seharga 120 ribu. Nana mengaku kalau dia terpaksa melakukannya gara-gara alerginya, dia jadi kehilangan pekerjaan penting, sementara dia sangat butuh uang waktu itu. Dia merasa malu, karena itulah dia membiarkan Suho tinggal di tempatnya. Dia janji akan mengembalikan uang Suho suatu saat nanti. Tak percaya, Suho langsung melemparkan Nana ke kasur dan menindihnya. Nana sontak panik menuduh Suho mau mengambil keuntungan darinya. Suho malah sinis, siapa juga yang mau mengambil keuntungan dari Nana. Dia langsung keluar dan sengaja mengunci Nana di kamarnya. Keesokan harinya, Suho terbangun oleh suara gedoran Nana yang panik mau ke toilet. Suho akhirnya terpaksa membuka pintunya. Nana pun langsung melesat ke toilet sampai menjatuhkan ponselnya. Tak lama kemudian editor Nana menelepon dan langsung marah menuduh Nana sedang bermain-main. Nana bohong menyangkalnya, dia mengatakan lagi mengetik. Editor Nana lalu mengajak Nana ke konferensi asosiasi penulis hari ini. Dia sudah berusaha memasukkan Nana ke acara itu, ia bahkan sedang dalam perjalanan ke rumah Nana sekarang. Dia berkata Nana sudah harus siap begitu dia tiba di sana. Nana jelas senang bisa mengikuti acara bergengsi itu, hidupnya bisa berubah secara drastis berkat acara itu. Sementara itu Suho mengunci Nana dan memegang kuncinya. Sontak Nana berusaha menyambar kunci itu, tapi Suho dengan gesit menjauhkannya. Jadilah mereka rebutan sampai keduanya jatuh ke sofa dalam posisi Nana menindih Suho, dan tak sengaja bibir Nana nempel ke pundaknya Suho hingga lipstiknya membekas di sana. Saat Nana sedang merogoh celananya Suho untuk merebut kunci, tiba-tiba editornya muncul dan langsung sok melihat mereka berdua. Suho heran kenapa bisa ada orang lain yang punya kunci rumahnya Nana. Mereka berdua berusaha menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Tapi editor menolak mendengarkan penjelasan apapun. Nana akhirnya menyerah dan mengeluarkan simpanan kartu kredit yang disimpannya di bantal udangnya. Suho tak menyangka, karena itu Nana melarangnya menduduki bantal udang itu. Kartu kredit cadangan itu hanya untuk keadaan darurat. Nana meminta Suho saat belanja dengan kartu kredit itu agar berhemat. Nanan akhirnya bisa pergi ke acara konferensi itu. Ia benar-benar kagum melihat banyaknya penulis besar yang hadir di sana, sampai-sampai dia jadi minder dan ingin pulang saja, tapi editornya melarangnya. Awalnya Nana percaya diri, tapi saat berhadapan langsung dengan editor mah, dia malah gugup memperkenalkan dirinya. Tepat saat itu Suho meneleponnya. Dan anehnya dia memohonan untuk mengirimkan fotonya. Kalau tidak mau, Suho mengancam akan kuhabiskan isi kartu kreditnya. Nana pun terpaksa minta bantuan salah satu tamu untuk memotretnya. Nana naik ke sebuah bangku dan meliukkan tubuhnya.
Zuho ketawa ke Tiwi setelah berhasil mendapatkan semua belanjaannya. Dalam perjalanan pulang, dia melewati butik yang menjual gaun merah yang disukai Nana. Tak lama berselang, Nana pun pulang sambil menggerutu. Saking kesalnya, dia langsung menendang pintu sampai terbuka. Tapi malah mendapati Zuho sedang bersikap sok romantis dengan Wine dan memaksa Nana menutupi pintunya. Nana menurutinya dengan kesal, tapi kemarahannya sontak menghilang saat melihat gaun merah yang disukainya. Bukan cuma gaun itu saja, Zuho juga membelikan sebuah sofa baru berwarna merah yang terbuat dari kulit asli karena Nana suka tidur di sofa. Nana sungguh terpesona melihat sofa baru itu. Kata Zuho, harganya tidak terlalu mahal. Nana mencoba mengecek sisa kartu kreditnya, tapi dia malah malongo mengetahui hampir semua uangnya habis dan hanya tersisa kurang dari 100 ribu dari yang awalnya 40 juta. Nanan sontak menyerang Zuho dan membantingnya ke sofa. Berani sekali Zuho menghabiskan uangnya, bagaimana caranya dia hidup sekarang? Bagaimana caranya dia harus membayar hutangnya? Dia bahkan langsung mengambil bangku untuk menghantamnya ke Zuho. Tapi Zuho langsung lari keluar dengan cepat dan entah bersembunyi di mana. Nanan akhirnya melampiaskannya ke dalam cerita sambil membayangkan dirinya memakan dan memanggang Zuho. Khayalannya sangat liar sampai-sampai dia ngiler. Heran melihat Nana ngiler Zuho lalu membuatkan mereka mie. Nana sangat lapar sampai-sampai dia melahap mie sampai habis. Es bahkan mencuri jatahnya Zuho sekalian. Tiba-tiba mereka terganggu suara gedoran pintu oleh pemilik apartemen yang menuntut Nana untuk membayar uang sewa atau keluar dari apartemen. Nanan harus bayar sebelum akhir minggu ini atau dia disilahkan angkat kaki dari apartemen. Nana sedang galau tak tahu bagaimana cara membayar uang sewa apartemennya. Sisa simpanan uangnya sekarang cuma tinggal 400 ribu. Uang harus dicari bukan disimpan, kata Zuho dengan senyum penuh arti. Maka dimulailah rencana mereka. Zuho menyamar jadi tukang parkir untuk mencuri salah satu mobil mewah, lalu menjemput Nana di tengah jalan. Dia membawa mobil ke sebuah area parkir VIP dan mengganti baju di hadapan Nana sampai-sampai Nana malu sendiri. Begitu melihat ada sebuah mobil yang mau parkir, Zuho sengaja mengambil alih dua slot kosong dan menghalangi mobil itu. Si pemilik mobil jelas kesal. Zuho pura-pura tersinggung, lalu Zuho dengan sengaja memberikan uang 400 ribu punya Nana kepada si pemilik mobil dan menyuruhnya parkir di tempat lain saja. Rencana Zuho sukses, si pemilik mobil terprovokasi dan langsung melemparkan uang lebih banyak pada mereka agar mereka pergi dari parkir VIP itu. Mereka terus-menerus menjalankan aksi penipuan mereka hingga malam harinya. Mereka berhasil mengumpulkan uang tunai sebanyak 70 juta. Mereka pun langsung merayakan keberhasilan mereka di diskotik. Nana kagum pada Zuho yang ternyata pintar bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Zuho juga bangga dengan dirinya sendiri, selama ini dia adalah orang bodoh yang suka menghambur-hamburkan uang. Lalu mereka merayakan keberhasilan mereka di sebuah bar. Nana menggila di lantai dansa. Saat itu pula Zuho terpesona dan Zuho melihat Nana dengan cara berbeda. Dia mengambil sebuah gitar lalu mulai bernyanyi tentang perasaan yang baru dia sadari serta perubahan dirinya sejak bertemu dengan Nana. Keesokan harinya pelayan diskotik membangunkan Nana dan Zuho yang sama-sama mabuk. Pelayan itu menyodorkan faktur pembayaran. Nana yang membaca faktur itu langsung sok melihat tagihannya sebesar 70 juta. Semua uang hasil tipuan mereka kemarin habis semua. Mereka baru ingat semalam saat mereka mabuk, Nana menyatakan kalau dia akan mentraktir mereka semua dengan memamerkan semua uang yang dia miliki. Sesampainya di rumah, mereka malah mendapati barang-barang mereka termasuk sofa barunya sudah ada di luar. Pemilik apartemen memberi pesan menegaskan kalau mereka tidak mau bayar, maka silahkan pergi dari sana.
Uang mereka sudah habis, terpaksalah mereka mengangkat sofa beserta barang-barang mereka itu tanpa tempat tujuan. Nana terus menggerutu kesal sepanjang jalan. Setelah kelelahan, mereka berhenti di tengah jalan untuk istirahat. Seorang pesepeda memberitahu mereka kalau mereka menjatuhkan tas. Nana yang tak kuat berdiri lagi memaksa Zuho mengambilnya. Saat Zuho mengambilnya, dia malah menemukan ada sebuah buku tabungan yang saldonya 200 juta. Zuho menyuruh Nana berpikir lagi, apa Nanan masih punya persediaan uang untuk keadaan darurat. Bukannya berpikir, Nana malah marah-marah dan mengusir Zuho dari sana. Setelah itu dirinya membawa barang-barangnya tanpa sofa dan meminta Zuho membawa sofa itu ke rumahnya yang terkunci. Setibanya di area perumahan itu, beberapa pekerja tampak sedang merenovasi taman. Nana langsung melempar semua barangnya ke Zuho lalu merebut palu milik si pekerja. Tanpa basa-basi, Nana menghantam palu itu ke kunci sampai rusak. Sekuat tenaga dia mendorong lubang kunci itu hingga akhirnya gagang kunci itu melayang dan mendarat di samping Jian Jun. Ternyata Jian Jun ada di rumah tapi tidak mendengar keributan di luar gara-gara sedang olahraga sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba mendadak pintu terbuka. Sinar mentari yang silau dan angin berhembus memperlihatkan sosok yang begitu cantik di luar. Jian Jun langsung terpesona pada Nana dan hampir menggoda Nana. Tapi kemudian Zuho masuk dan keduanya langsung berpelukan rindu. Nanan sampai nyinyir melihatnya, dia langsung membawa barang-barangnya pergi dari sana. Zuho cemas dan berniat mengejar tapi Jian Jun menghalanginya. Jian Jun penasaran dari mana Zuho mengenal wanita itu. Jian Jun bertanya pada Zuho apakah dia tidak menyukai Nana. Zuho mengatakan dia sama sekali tidak menyukai Nana karena Nanalah dia masuk rumah sakit. Mendengar semua itu, Jian Jun pun langsung beraksi. Saat itu juga dia menyusul Nana dan membantunya membayar uang sewa apartemen hingga Nana bisa kembali ke sana. Suatu hari Jian Jun tiba di depan apartemennya Nana sambil membawa beberapa buku karangan Nana. Jian Jun menunggu Nanan turun. Tanpa dia sadari, Zuho sedang mengawasinya secara sembunyi-sembunyi di jemuran sebelah, dan akhirnya Nana keluar. Tak lama kemudian Jian Jun pun dengan semangat mendekati Nana, namun kemudian kepalanya terantuk palang pintu. Jian Jun cepat-cepat menguasai diri lalu mulai merayu Nana sambil memuji bakat menulisnya. Bahkan ia minta tanda tangan Nana. Zuho mengendap diam-diam lalu melempar bom kentut ke kursi kemudi. Sontak saja Nanan menutup hidungnya. Jian Jun meyakinkan kalau bukan dia yang kentut tapi Nana menatapnya tak percaya. Terpaksalah Jian Jun harus mengakuinya. Setelah pamer atap mobil yang bisa membuka otomatis, mereka pun pergi. Zuho langsung menghadang seorang bapak pengendara motor dan mencuri motornya. Tapi ternyata dia tidak bisa naik motor dan langsung terjatuh di ujung jalan. Jian Jun dan Nana pergi ke sebuah teater yang ternyata ditulis oleh Nana. Zuho yang mendadak muncul langsung duduk di sebelahnya Nana. Kedua pria itu langsung saling nyinyir. Jian Jun meletakkan tangannya di punggung kursinya Nana, tak mau kalah Zuho juga langsung meletakkan tangannya di sana, sampai-sampai Nana kesal sendiri pada mereka. Tiba-tiba seorang pria muncul dan mengklaim salah satu kursi mereka sebagai kursinya. Jian Jun dan Zuho tidak terima karena mereka punya tiket. Pria itu santai saja menunjukkan tiketnya sendiri yang ternyata kursi yang diduduki oleh Nana. Nana pun pergi dan pria itu duduk di antara Zuho dan Jian Jun sambil tertawa. Nana pergi ke belakang pentas, ternyata dia ikut serta memerankan pertunjukan itu. Ketika pertunjukan sedang berjalan, tiba-tiba talinya macet sehingga Nana bergelantungan di tengah udara. Nana sontak menjerit panik dan ketakutan, tapi para penonton mengira itu tingkah lucu pertunjukan dan ketawa geli.
Zuho dan Tianjun yang menyadari keanehan itu dan langsung secara bersamaan mereka bangkit dari kursi mereka untuk menyelamatkan Nana dengan jalan melewati barisan para penonton. Sementara itu Zuho melompati kursi-kursi sehingga dia terjatuh. Kedua pria itu menaiki tangga sambil siku-sikutan. Tiba-tiba kedua pria itu saling serang dan membuat Nana naik turun. Mendadak tali macet itu bisa jalan lagi, kemudian Nana langsung meluncur ke bawah hingga mengenai si tomat. Kedua pria itu semakin sengit saling menghajar dengan berbagai cara hingga kemudian Jianjun mendorong. Zuho kehilangan keseimbangan dan terjungkal dari pembatas. Jianjun sigap menangkap kakinya dan berusaha keras menyelamatkan dengan menarik celananya. Untunglah dia mendarat tepat ke properti hamburger yang empuk, sehingga dia jadi seperti daging hamburger. Sutradara langsung menangis gara-gara pertunjukannya jadi kacau. Tapi yang tidak disangka para penonton malah bertepuk tangan karena kagum. Nana jadi lega, tapi setelah pertunjukan usai dia bergegas pergi saking kesal dengan pertunjukan yang jadi kacau tadi. Jianjun meyakinkan bahwa tadi dia menanyakan opini penonton dan mereka semua berpikir kalau itu pertunjukan yang bagus. Semua orang jadi kagum, Nana pun tersenyum senang mendengarnya. Ketika Jianjun pergi mengambil mobil, Zuho yang sedari tadi bersembunyi langsung menggotong Nana pergi dari sana. Jianjun kembali saat itu. Karena panik, Zuho langsung meletakkan Nana di sebuah sepeda gerobak pengumpul botol plastik milik seorang kakek, lalu membawa Nana pergi dari sana. Zuho berusaha mengayuh sepeda itu secepat mungkin. Tapi mobil Jianjun pun bisa menyusul mereka. Zuho lalu belok ke sebuah gang sempit yang tidak bisa dilewati mobilnya Jianjun. Nana menggerutu tak terima dengan sikap mereka berdua. Sambil melemparinya dengan botol-botol, tiba-tiba saja sepeda mereka menabrak mobil sehingga membuat mereka melayang di udara. Nana mendarat dengan selamat di tumpukan botol plastik. Tapi Zuho mendarat di kap mobil itu. Pemilik mobil keluar dengan cemas, Nana langsung sok ketika mengenali pria yang menabraknya itu. Nana jadi murung setelah pertemuannya dengan pria itu. Zuho menatapnya penasaran siapa pria tadi. Belum sempat menjawab, Nana ditelepon seorang wanita bernama Nyonya Fang yang tiba-tiba melabraknya gara-gara pertemuannya dengan pria tadi. Dari percakapannya, pria itu bernama Jiang Hai dan ternyata dia adalah mantan Nana yang sekarang sudah menikah dengan Nyonya Fang. Nana mengklaim kalau pertemuan mereka tidak sengaja, tapi Nyonya Fang tak percaya dan menuduh Nana masih belum bisa move on dari Jiang Hai. Akhirnya Nana sepakat untuk bertemu dengan istri Jiang Hai untuk menjelaskan kronologi kejadiannya di sebuah restoran hotel. Nana pun pergi ke restoran hotel itu bersama Jianjun sambil berlenggak-lenggok layaknya model. Tapi tanpa mereka sadari, Zuho tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dengan gaya angkuhnya menyeret Jiang Hai yang tampak tak nyaman dengan pertemuan itu, Nyonya Fang mengatakan Nana begitu takut padanya sampai-sampai dia membawa dua pengawal. Saat itulah Nana dan Jianjun baru menyadari kehadiran Zuho di belakang mereka. Zuho dengan santainya menyingkirkan Jianjun dan memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya Nana. Tak mau kalah, Jianjun langsung menyingkirkan Zuho dan sama-sama mengklaim dirinya sebagai pacar Nana. Jelas saja Nyonya Fang semakin nyinyir menyindir Nana yang punya pacar dua. Nyonya Fang tertawa, dia terus menyindir Nana menuduh baju yang Nana pakai itu baju sewaan dan memperingatkannya untuk tidak sampai menodainya. Nana memancing kemarahan Nyonya Fang dengan mengatakan bahwa Nyonya Fang sudah tua. Ia dibantu oleh Jianjun dan Zuho. Jianjun dan Zuho saling bekerja sama menyindir Nyonya Fang dan mendorong Jiang Hai untuk mengakui bahwa masa-masa yang paling indah dalam hidupnya adalah saat dia berumur 18 tahun. Nyonya Fang harus berusaha keras menahan tawa gelinya. Tapi kemudian Zuho melihat Nyonya Fang memberi kode pada pelayan. Seorang pelayan datang membawa sepering lobster besar. Pelayan itu dengan sengaja melemparkan lobsternya ke arah Nana.
Tapi Zuho mengambil jaket bulu Nyonya Fang dan menggunakannya untuk menangkis lobster itu dari Nana. Sehingga lobster itu menancap di wajah Nyonya Fang dan membuat hidung plastiknya jadi berubah bentuk hidung babi dan membuat Nyonya Fang pingsan. Nana lalu mengembalikan tabungan pemberian Tian Hai. Kemudian Nana dan kedua pria itu pun pergi. Nana bahagia akhirnya dia bisa membalikkan keadaan Zuho dan Tianjun pun ikut senang untuknya. Saat Jianjun mengambil mobil, Zuho langsung memakaikan jaketnya ke Nana lalu menyeretnya pergi dari sana meninggalkan Jianjun. Mereka pulang naik bis dengan senyum bahagia menatap gemerlap kota. Nana teringat saat pertama kalinya dia datang ke Beijing dulu, dia sangat miskin bahkan untuk makan pun tak cukup. Nana menceritakan, dulu Jianhai bukan orang brengsek. Nana ingin mendaftar ke universitas dan neneknya mengorbankan segalanya demi membiayai kuliahnya. Sedangkan keluarganya Jianhai jauh lebih miskin dari keluarganya sehingga mereka tidak ingin yang Jianhai kuliah. Tapi Nana tak bisa berpisah dari Jianhai. Dia memutuskan untuk memberikan semua biaya kuliahnya untuk Jianhai. Jika mengingat hal itu, Nana jadi merasa bersalah pada neneknya. Ia berbohong padanya kalau ia kuliah. Padahal sebenarnya ia bekerja untuk menyokong kehidupan Jianhai. Dia mengerjakan berbagai macam pekerjaan mulai dari jadi guru les menyebar selebaran hingga jadi penjual jalanan. Nana dan Jianhai sepakat bahwa setelah ia lulus dan mendapatkan pekerjaan, dia akan gantian membiaya kuliah Nana. Tapi setelah Jianhai lulus, Nana malah melihat Jianhai pulang diantarkan wanita kaya raya yang sekarang jadi istrinya. Saat Jianhai menyadari dirinya kepergok, dia minta maaf dan memberinya sebuah buku tabungan berisi uang 200 juta. Zuho yang mendengar cerita Nana tak menyangka bahwa ternyata Nana memiliki kisah cinta murahan ledek Zuho. Tahun itu Nana memposting kisahnya itu ke internet dan banyak orang yang ternyata memiliki kisah yang sama dengannya. Sejak saat itu dia mulai memiliki banyak penggemar dan begitulah awal kisahnya dia jadi penulis online. Setelah itu dia bersumpah mau jadi penulis top dan jadi kaya raya supaya membuat Jianhai menyesal, tapi bahkan setelah 2 tahun ia masih lajang sama seperti dulu. Nana berterima kasih pada Zuho karena ia telah membantunya menyingkirkan Jianhai dari hidupnya. Sejak saat itu mereka mulai menghabiskan hari-hari yang indah bersama-sama. Mereka juga mengangkat kembali sofa merah mereka ke rumah dan kejar-kejaran di pantai dengan penuh kebahagiaan dan saling mengaitkan jari-jemari mereka sambil menatap penuh cinta. Suatu hari editor Mah menawarkan Nana untuk keliling dunia selama setahun untuk membuat buku baru, karena buku Nana sebelumnya sangat laris, bahkan editor Mah menanggung semua biayanya. Nana sontak bangkit dari kursinya dan membungkuk dalam-dalam pada editornya lalu pergi sambil melompat-lompat kegirangan. Dia langsung menelepon Zuho memberitahu kalau dia sudah mendapat pekerjaan impiannya. Lalu mereka bertemu di dermaga di mana Nana memperlihatkan proposal itu pada Zuho. Nana harus keliling dunia selama 1 tahun. Nana juga tahu kalau Zuho sedang mengembangkan sebuah aplikasi. Dia juga ingin membangun perusahaannya sendiri, dan itu artinya dia harus menetap di Beijing. Beberapa hari kemudian Zuho sibuk browsing sana-sini dan membeli berbagai peralatan mata. Dia lalu pergi membeli cincin berlian untuk melamar Nana. Saat petugas toko bertanya apakah dia tahu ukuran jari wanitanya, Zuho memejamkan matanya dan mencoba menerka-nerka dan mengingat saat dia dan Nana saling mengaitkan jari-jemari mereka. Saat petugas toko bertanya untuk yang kedua kalinya, Zuho pun bisa menjawabnya.
Berapa saat kemudian cincin berlian besar dan cantik sudah ada di hadapan Zuho. Begitu mendapatkan cincin itu, Zuho langsung menelpon Nana, tapi aneh, nomornya tidak bisa dihubungi. Zuho langsung pergi ke apartemen Nana dan mengendor pintu, tapi tak ada jawaban. Dari dalam, tetangga sebelah mengatakan bahwa Nana belum keluar rumah sejak beberapa hari. Zuho tambah panik dan langsung menggunakan barbel milik tetangga untuk merusak kunci pintunya. Akhirnya dia berhasil merobohkan pintu itu. Dia mendapati rumah Nana yang sudah kosong. Zuho hanya menemukan secarik surat yang ditinggalkan Nana. Di dalam suratnya, Nana mengaku bahwa dia sudah terbang ke luar negeri saat Zuho membaca surat itu. Di dalam surat itu, Nana berjanji akan kembali dalam setahun. Dia berharap jika mereka bertemu lagi. Nana berharap bisa menjadi Nana yang lebih baik dan Zuho yang lebih kuat dan mandiri. Zuho membayangkan Nana, air matanya menitik penuh kesedihan. Zuho mengeluarkan tangan menyentuhnya. Tapi bayangan itu kemudian memudar dan hanya ada kekosongan di hadapannya. Hari demi hari berlalu hingga satu tahun kemudian, Zuho sudah berhasil membangun perusahaan internetnya sendiri. Hari itu sekretarisnya Roko melaporkan kesuksesan aplikasi mereka yang sukses mengungguli aplikasi lainnya. Asisten yang lain melapor bahwa penerbangan ke Milan sudah dibuking. Zuho akan terbang ke Milan untuk menghadiri acara konferensi internet. Asisten melapor bahwa Zuho akan diberi kesempatan berpidato di acara itu. Mamanya datang hari itu kagum pada kesuksesan putranya yang baru membangun perusahaan internet satu tahun tapi sudah berhasil mengungguli perusahaan link miliknya yang sudah berdiri selama 20 tahun ini. Zuho pun terbang ke Milan dan berpidato tentang perusahaannya yang sukses biarpun umurnya baru satu tahun. Setelah konferensi, seorang pria tua mencemaskan cara kerja Zuho yang terlalu berlebihan dan menyarankan Zuho untuk rileks. Dia menyarankan Zuho untuk jalan-jalan ke Verona, di sana ada rumah Romeo dan Juliet, maka pergilah Zuho Verona. Saat ia sedang jalan-jalan tanpa ia sadari, di sana ada Nana dan juga neneknya yang juga sedang jalan-jalan di belakangnya. Di tengah jalan, Zuho tak sengaja bertabrakan dengan seorang pengantin pria yang bawa buket, tapi pengantin itu tidak sendirian, ada beberapa pasangan lain yang juga sama-sama memakai baju pengantin dan pergi menuju suatu tempat. Zuho bertanya apakah mereka semua mau ke gereja, pasangan itu menjawab akan pergi ke rumah Juliet. Hari ini adalah hari festival ciuman tahunan untuk para pasangan. Penasaran, Zuho pun pergi mengikuti mereka. Sesampainya di sana, Zuho melihat balkon kamar Juliet yang membuatnya teringat akan pertunjukan Nana dulu. Perhatiannya teralihkan melihat pesan-pesan yang tertempel di dinding. Tapi ada satu pesan yang paling menarik perhatiannya, pesan yang dituliskan oleh Nana. Zuho langsung mencari keberadaan Nana. Tak lama kemudian dia melihat Nana yang tiba di sana. Zuho yang mau menghampirinya terhalang oleh para pengantin yang maju. Zuho mencoba memanggil Nanan tapi suaranya terendam oleh suara tepuk tangan heboh para pasangan. Zuho tiba-tiba punya ide, dia langsung naik ke balkon Juliet dan berteriak-teriak memanggil Nana dari atas sana, namun Nana tetap tidak mendengarnya. Perbuatannya itu menarik perhatian para pasangan di bawah. Si pengantin pria yang bertabrakan dengan nyata di luar tadi menirukan teriakan Zuho memanggil Nana. Dan seketika itu pula para pasangan lain ikut-ikutan meneriaki nama Nana. Teriakan mereka sukses menarik perhatian Nana hingga akhirnya Nana melihat Zuho di balkon. Perlahan Nana mendekat sembari mengingat kembali semua kenangan indah mereka selama ini. Para pengantin pria membantunya menaiki tangga layaknya Juliet yang menghampiri Romeo-nya. Pembawa acara pun mengumumkan dimulainya acara, dan para pasangan pun mulai mencium pasangan masing-masing. Zuho dan Nana lalu naik ke lantai atas sebuah gedung dan melihat pemandangan kota Verona yang indah.
Nana antusias melihat pemandangan di depannya, tapi saat dia menoleh ke belakang, dia mendapati Zuho menyodorkan sebuah cincin berlian yang selama ini dia simpan. Zuho menyelipkan cincin itu ke jari manis Nana dan ukurannya benar-benar pas. Nana pun memeluknya dengan bahagia. Sejak saat itu Zuho dan Nana resmi bertunangan. Dan film pun tamat.